Bandung ya? Bandung yang berapa ini? 12. Yang 12? Ya. Oh, ya udah. Yaudah, Bang Cet ya. Assalamualaikum teman-teman YouTube. Jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, kali ini saya mau jemput paketan burung lagi dari senior saya, kali ini dari Bandung. Ya, jadi intinya sih dia sama saya ada urusan dan belum beres gitu. Nah, saya mintanya jadinya minta burung aja ya. Kebetulan juga mau dipakai buat player. Nah, soalnya beberapa bulan ini lumayan agak rame di dekat rumah, jadi pengen geber tangannya gatel ya. Hehehe. Nah, tadi pagi sempat datang sih sebenarnya, cuman karena saya baru pertama kali ngambil paket di Bandung, jadi belum hafal jadwalnya. Datangnya ke pagian jam 8, sedangkan kereta datangnya jam setengah 12. Jadi ya, mau gak mau harus nunggu dulu ya. Nunggunya lumayan agak lama sih. Tapi ya gak apa-apa ya. Akhirnya bisa datang juga. Ya, teman-teman, langsung aja saya mau ngambil paketnya ini. Barangkali teman-teman ada yang baru pertama kali atau mau ngambil paket di kereta seperti KIB, Herona, KI8 dan lain-lain. Ya, ini caranya kayak gini ya. Jadi siapin aja fotokopi KTP dan nomor resinya. Nanti tinggal dikasih ke mbak-mbaknya. Teman, ini paket burungnya ya. Sebelumnya kita periksa dulu keadaan burungnya, barangkali sakit atau salah burungnya. Jadi kita bisa komplain langsung di sini. Ya, udah dicek ya. Kalau kamera nggak kelihatan, tapi ini ada lubang sedikit. Burungnya sehat sih, masih hidup. Kita bawa ke rumah aja. Alhamdulillah teman-teman, burungnya udah nyampe di rumah. Ya, saya unboxing dulu ya. Ini burungnya, badannya enak ya, badannya enak. Ini player, burung player, badannya kerasa udah pernah latihan. Ini posisinya lagi habis istirahat sebenarnya dari senior saya, suruh dilatih ulang dulu buat persiapan Maret atau April ya. Ya, kalau mau nyoba-nyoba mungkin Februari saya lombain. Itu pun kalau burungnya masih ada. Pas sudah nyampe, seperti biasa dikondisiin di kandang, dikasih air minum. Kasihan dia habis perjalanan jauh belum minum. Nah, itu langsung minum. Dikasih makan sedikit aja, sedikit dulu ya, biar dia menyesuaikan diri dulu. Nanti kalau udah nyesuaiin diri baru dikasih makannya banyak. Biasanya kalau datang-datang kayak gini tuh kadang suka muntah kalau dikasih makan banyak. Ini burungnya. Burungnya sih kecil, nggak begitu besar. Matanya mata asem ya. Ini pertama kali saya punya burung balap matanya kayak gini. Kita coba aja nanti. Ini saya mau raba dulu bentaran, penasaran sama badannya. Kalau dari pegangan sih ini kayaknya
tembaknya keras, sprint juga kenceng, badannya kecil ya, langkahnya mungkin agak pendek ya kalau kata saya, nggak terlalu panjang. Tapi kalau buat jarak 300-500 sih mumpuni ya, mumpuni lah insya Allah. Badannya enak, ini burung bekasan dilatih, jadi badannya udah enak lah kalau menurut saya, tinggal dilanjutin aja. Ya gitu aja teman-teman, ini cuma prediksi, nanti kita buktiin aja di lapangan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa. Dadah.